KORLAP preman sosok si rambut kuncir bukan orang sembarangan, bisa akses dan bubarkan diskusi. Pakar hukum tata negara, Refly Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi forum tanah air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Sabtu tanggal 28 September tahun 2024 lalu. Dalam video yang viral, bahkan preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Refly Harun menilai, hal itu mengindikasikan si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refly Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refly seperti dikutip dari YouTube @Refly Harun Official melalui Tribun Jakarta. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Menurut saya very easy sebenarnya untuk melakukan investigasi lebih lanjut siapa dia sebenarnya, apa kaitannya dengan pihak-pihak yang kemudian viral dan lain sebagainya. Begitu, katanya. Refly juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refly menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Sebelumnya, sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi forum tanah air FTA di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 30 September tahun 2024 telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun @yaniarsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar yang diselenggarakan pada Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Selain itu, ada 4 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP.